Pemirsa, momen HUT RI ke-78 tiket kereta api ada harga khusus. Pengguna kereta api cukup membayar 78% dari harga tiket. Pengguna kereta api bisa memesan tiket promo tersebut mulai tanggal 16 hingga 18 Agustus 2023. PT KAI Daup 2 Bandung menyiapkan 3.930 tiket dengan harga khusus bagi pengguna kereta api pada momen HUT RI ke-78 tahun ini. Pengguna kereta api cukup membayar 78% dari harga tiket. Selain itu, khusus untuk kelas eksekutif, pengguna kereta api bisa mendapatkan tiket flash sale dengan harga tiket Rp78.000 di pemesanan jam 12 hingga jam 13 serta di jam 19 hingga jam 20. Promo tersebut hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi KAI Akses. Menurut manajer Humas PT KAI Daup 2 Bandung, Mahendro Trangbawono mengatakan, harga khusus tersebut bisa dipesan mulai tanggal 16 hingga tanggal 18 Agustus 2023 dengan keberangkatan kereta api pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Ada dua skema untuk promo tersebut, yakni pelanggan cukup membayar 78% dari tiket subkelas untuk tiga kelas. Jadi ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Jadi tergantung pelanggan mau kelas yang mana, dan itu hanya cukup membayar 78% dari harga tiket tersebut. Nah, yang kedua ada flash sale. Flash sale itu hanya berlaku untuk tiket kelas KA, kelas eksekutif, dan itu hanya dibuka di jam-jam tertentu, di jam 12 sampai jam 1, lalu juga ada jam 19 sampai jam 20. Nah, itu selama tanggal 16 sampai 18 Agustus. Jadi ada dua skema promonya seperti itu. Kalau flash sale berapa harganya, Pak? Flash sale itu kami jual tiket kelas eksekutif dengan harga Rp78.000 saja. Beberapa kereta api yang menawarkan harga khusus adalah KA Ciremai relasi Bandung-Semarang, kemudian KA Harina relasi Bandung-Surabaya-Pasar Turi, kemudian KA Lodaya relasi Bandung-Solo-Balapan, kemudian KA Malabar relasi Bandung-Malang, kemudian KA Mutiara Selatan dan KA Turangga relasi Bandung-Surabaya-Gubeng. Yuana Kurniawan, Bandung TV.